Malam, suster. Tolong tanya dong, kantinnya di sebelah mana ya? Oh, makasih ya, suster ya. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Halo, Bud. Tumben lu malam-malam telepon. Jangan bilang mau ngutang lu ya. Tanggal tua nih. Tolong anterin gua ke rumah sakit dong. Hah? Emang kenapa lu, Bud? Bud? Budi? Ayo, Bud. Gua antar ke rumah sakit. Iya, Om. Ini Budi udah gak apa-apa kok. Tolong temenin dulu Yandi ya. Besok Om sama Tante pagi-pagi sudah sampai ke rumah sakit kok. Iya, Om, gak apa-apa kok. Terima kasih, Yandi, ya. Ya, Om, sama-sama. Duh, lapar banget lagi malam-malam gini. Oh iya, baru inget. Tadi kan gue belum makan malam. Kalau nggak salah inget sih, ada kantin di rumah sakit ini. Jam segini masih buka nggak ya? Merinding juga ya rumah sakit kalau malam gini. Di mana ya kantinnya? Itu ada ruang suster. Banyak susternya ah. Malam suster, tolong tanya dong. Kantinnya di sebelah mana ya? Oh, makasih ya suster ya. Itu suster kok aneh banget ya. Ditanyain diem aja. Komat kamit sendiri lagi. Bodo amat ah, lapar. Makin serem aja nih rumah sakit. Tapi kayaknya ada suara orang makan di sana. Loh, kok sepi gini? Suara orang makan tadi mana? Suara apa itu? Tolong. Setan. Setan. Aduh. Kesan lu apa nih? Untung cuma mimpi.
Eh? Loh, Bud? Emang kamu sudah boleh bangun dari tempat tidur? Tadi dokternya ke si...